Arak tu. Hadis ni mukjizat juga. Hak arak tu kalau kita terjemuh Nabi berkata mafhumnya mai gitu tak sebut arak, dia tak ada kelebihan. Sebab tu sekali khutbah-khutbah jemaah kan. Puan Nas dia nak bila dia mari terjemah hadis, kita akan mari hadis. Kita akan letak hadis, mata hadis. Kita nak suara dengan hak arak tu. Sebab Syekh Nadwi kata Arab ini adalah merupakan hubungan darah dengan umat Islam. Bahasa Arab ni khususnya hadis. Gitu. Semolek-molek lah. Tapi ada juga kadang-kadang kita nak rengkah, nak gapa tu bab lain lah. Tapi seboleh-bolehnya cubalah kalau sekiranya keadaan itu sesuai, kita sebut Arab tu. Kadang-kadang kita tak ingat Arab, cuma kita sebut mafhum secara umum. Tak apa juga. Tak, ulama kata tidaklah ulama kata dosa tak ada. Cuma kalau masa tu sesuai, kita ada persediaan cukup, cubalah kemukakan yang Arab itu. Begitu juga kata Abu Ahmad Al-Hakim, dia kata Yahya bin Sulaim ini laisa bil hafiz indahum. Dia ni tidaklah siapa peringkat hafiz. Tak ingat moleklah dia ni di sisi ulama hadis. Misalnya kata Imam Daruqutni, parah lagi. Sayyiul hifz, dia ni ingat terburuk dia ni. Tak comel, ingat terburuk tak kuat. Dia ni Yahya bin Sulaim ini mati pada tahun 1193 Hijrah. Nah, maknanya dia tu dipertikaikanlah. Dalam perawi hadis ni dia seorang je nampaknya yang ulama pertikaian. Tak apalah. Dia gini, bila kita kata hadis ni ulama pertika seorang perawi, jangan kita kata maknanya kita boleh sebut hadis ni tidak berapa kuat kerana perawi tika. Tapi bukan bermakna mata dia tidak sahih. Mata dia sahih tu kita tengok hadis lain. Mana dia ada syahid dia, dia ada penguat, dia ada penyokong dia. Kecuali hadis ni seni ya hadis hak sebut begini, tak ada hadis lah, tu masalah. Tu hadis tu memang salah sungguh tu. Dahlah perawi dia pertika, mata dia pun tak ada di tempat lain. Seni je mata hadis. Maknanya hadis ni orang panggil hadis munfarid. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Tali. Sebab tu hanya duk buat kajian, duk selidik dia punya tarikat-tarikat ni. Kita duk kaji sanak tarikat. Oh berat. Berat tak nak sanak tarikat. Semua siapa pada Hasan Basri. Lepas tu tak ada orang lain. Hasan Basri pun ambil dengan Sayyidina Ali. Cuba cek dalam kitab Hasan Basri tahun bila, Sayyidina Ali ni tahun bila. Tak ada ulama kata Hasan Basri dengan Sayyidina Ali ni dia pernah bertemu, sebab dia bukan satu zaman. Tapi ini peringkat akhir. Sayyidina Ali tahu apa? Sayyidina Ali kena bunuh kan? Sayyidina Ali ni setengah ulama kata dia tu ujung tabi'in, setengah kata dia awal tabi'in tabi'in. Yang pastinya dia tak pernah bertemu dengan Sayyidina Ali. Tapi macam mana sanak tarikat tu direct Hasan Basri ambil dengan Sayyidina Ali? Kenapa berlaku lagu tu? Pelik tu. Sanak lagu tu tak boleh terima. Macam mana Hasan Basri ambil ilmu tarikat dengan Sayyidina Ali? Sedangkan dia je bukan satu zaman. Kalau kita ambil paling minimal dia hujung dah tabi'in. Tu kalau kita tidak ambil pendapat yang kata dia tu awal tabi'in tabi'in. Tu. Dan kalau kita kata tabi'in ya, kita ambil mudah-mudah. Tapi tak ada ulama kata dia pernah bertemu dengan Sayyidina Ali. Sebab dia bukan satu zaman. Tiga kurun pertama tu kurun Nabi tu masuk sahabat, lepas tu kurun tabi'in, tabi'in, tabi'in 300 tahun tu. 300 tahun tu dia panggil kurun keemasan. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tu 300 tahun. Ulama letak secara borongnya 300 tahun. Enggak 300 tahun, ni nak saya nak umur berapa? Hasan Basri ni umur berapa? Lepas tu zaman memang tentunya dia tidak bertemu. Jadi boleh katakan hampir keseluruhan lah. Tapi kalau kita tengok dalam ilmu tarikat, dia kata Hasan Basri ni ambil ilmu tarikat daripada Sayyidina Ali dalam alam mimpi. Dalam alam mimpi ada disebut. Dia bersambung tu dia di alam lain. Lagu tu paruk agama lagu tu. Mai ambil dalam alam mimpi ni enggak boleh siapa dia boleh kata. Laulal isnad laqala man syaa syaa. Laulal isnad laqala man syaa. Apa ni lagu mana?
laulal isna laqala man syaa ma syaa. Mana kalau tidak kena sanad, seseorang itu boleh kata apa yang dia nak kata. Hak tu tu ulama pegang tu. Main dalam mimpi ni tak perlu pada sanad. Main dalam mimpi. Jadi tali. Kita kena pegang tu. Sebab isnad ni minad din, al isnad minad din. Isnad ni adalah daripada agama. Tak ada dalam disiplin ilmu mana-mana agama. Ha, jadi kena pegang laulal isnad man syaa ma syaa tu hak tu. Kena pegang tu kalaulah bukan kerana sanak ni semua orang boleh mendakwa apa saja. Tapi dengan ada sanak tak boleh. Kalau dia dakwa apa seketika saja, akhir sekali akan terdedah juga kebenaran itu. Ana ingat dulu masa ana sekolah harap dulu tu, kita dok hafal tu hubbul watan minal iman tu hadis dok kata ke hadis. Muka tu rangka tu satu lembaga lujnah yang buat sokat bila-bila ngaji hadis rupanya bukan hadis. Kata-kata ulama, setengah kata kata Sayyidina Ali, setengah kata tentunya tidak Nabi. Tapi lama kita umur kita kata dok hadis Nabi masuk dalam sokat pelajaran akhlak tu, masa sekolah harap gitu. Banyaklah benda-benda gini. Banyaklah. Baik, tak apalah tu. Jadi di sini sikit lagi lah, ambil sikit lagi ni. Wa khallil bainal asabi'. Jadi khallil bainal asabi' ini mengikut ulama dia merangkumi jari, jemari, tangan dan kaki. Masa kita masuk kaki pun kita nak takhlil juga. Cumanya ada dalam hadis cara nak takhlil. Kalau tangan ni guna mudah lah, tapi kalau dengan kaki, tak boleh nak guna kaki dua-dua. Kalau kaki ni Nabi guna ni kelingking Nabi masuk gitu. Misalnya kata ni jari kaki, dia guna ni, dia buat gitu. Nak pastikan kebersihan itu. Ulama kata kalau tidak guna ni, tapi asalkan kita boleh bersih di celah antara jari-jari itu, tak apa. Gitu ya maksudnya. Maknanya petimna Nabi ni bab kebersihan ni. Petimna tu kan. Dan wa baligh fil istinshak illa an takuna saim li'annahu mazinnatu ifsadis saum. Dan baligh ni maknanya kita kalau bahasa Kelantan agak parok sikit. Parok sikit bahagian masuk air dalam hidung ni. Kecuali kalau dia tu puasa. Kalau dia puasa tu jangan parok nah, takut masuk pak dalam. Setengah ulama kata kalau puasa tak buat tak apa, tu khilaf jelah. Kalau kita tengok dalam kitab tu khilaf lah. Apa tu? Sebabnya hidung tu kerana puasa tu merupakan mazinnatu ifsadis saum. Kerana masuk istinsyak itu, masuk air dalam hidung tu dia boleh merosakkan, tepak boleh merosakkan puasa. Jadi tak sah lah. Jadi tak sah tu sebab dia sebut baligh tu. Sebab tu ulama khilaf tu. Baligh ni maknanya buat dengan cara bersungguh. Berat sikit, mubalarah dalam bab istinsyak. Kecuali puasa. Maknanya kalau puasa buat juga tapi jangan mubalarah. Ada setengah ulama kata kalau seorang itu tidak yakin, mana dia bimbang takut air masuk pakai dalam, lebih baik tak payah buat. Atas kita lah ni. Kalau masuk jadi batal puasa tu. Baik tak usah lah. Baik tak usah sendiri. gitu. Cumanya gini. Anak nak sebut sikitlah ni dah. Hak ni dia kata ni ketika kita berpuasa. Sebab tu ulama kata dah awak bangun sebelum subuh, awak buat situ lah sekali tak apa dah. Dan mengikut ulama yang melihat hak ni dari segi sunnah dan kesihatan, dia kata hak perlu sangat buat adalah ketika bangun tidur. Maknanya kita bersih. Sebab kadang kita tidur kan kita nyawa, boleh jadi ada kotoran dan sebagainya. Kita bersih. Kita bersih selalu. Tu. Jadi tak timbul boleh puasa, boleh. Sebab kita buat sebelum subuh tu. Gitu. Tapi kena buat ni, hak ni sunnah. Sunnah. Tok guru saya kata hak ni boleh kata ke ulama dulu tak tinggal ni hak ni. Tak tinggal. Istinsyak ni masuk. Istinsat hembus keluar. Cuma ulama kata kalau sebut istinsar pun maknanya istinsar hembus keluar, dia termasuk istinsyak tu. Sebab air nak hembus mana, kata masuk dulu. Lepas tu tak ada orang masuk air ke lidah, tak tahu bik. Istinsyak, istinsar,
tembus keluar. Ah, tu ada dalam hadis. Duduk mana dia? Hadis ke berapa tu? Boleh rujuk hadis sebelum ni. Bab ni lah. Babun filistinthar. Bab 55 tu. Situ dah tengok situ. Bab ni dah lah. Kita sebut dah sebelum ni apa makna istinthar. Mana hembus air kita masuk dalam hidung tu. Istinsyak mana kita masuk air. Jadi kalau guna istinsyak tu dia guna sama itu maksud dia tu. Sama saja maksud dia. Hadis 143. Wa bihi qala hadathana Uqbah ibn Mukram qala hadathana Yahya ibn Sa'id qala hadathana ibn Jurayj qala hadathani Ismail ibn Kathir an Asim ibn Laqit bin Sabrah an abihi wafid bani al-Muntafiq annahu ata Aisyah fa dhakara ma'nahu qala falam nanshab an ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataqalla'u yatakaffa'u wa qala 'asidatin makana jaziratin makana khaziratin khaziratu Imam Abu Daud meriwayatkan. Dia gini cara cara baca kitab ni, kita boleh baca dua. Misalnya kita baca tapi kita nak perekah. Kita kata Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Laqit bin Sabrah. Kita boleh kata gitu. Tapi kita kena sebut Imam Abu Daud dengan sanadnya. Mana kita tak baca dah atas tu. Boleh. Itu bentuk ta'lim. Hadis. Ataupun kita nak baca, kalau kita nak ambil semua daripada awal, kita kata Imam Abu Daud meriwayatkan. Uqbah bin Mukram menceritakan kepada kami, meriwayatkan kepada kami. Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami. Ibnu Jurayj meriwayatkan kepada kami. Ismail bin Kathir meriwayatkan kepada saya. Daripada Asim bin Laqid bin Sabrah, daripada ayahnya Asim, anak Laqit, anak Surah daripada ayahnya. Ayah dia ni siapa dia? Laqit tu lah. Setaya orang Arab kita nak mana? Lama kita pun tengok mana asal ayah dia. Sebut dengan tuk-tuk lah tu. Daripada Asim, anak Laqit. Laqit, anak Surah. Daripada ayahnya, ayah Asim. Siapa dia ayah Asim? Laqit. Tu ya benarnya tak ada gapa. Lama kita pun tengok mana asal pula ayah dia ni nak. Pakai lepe begitu. Tengok. Ayah dia, daripada ayah dia. Ayah dia ni Laqit bin Sabrah ni wafid. Hak ni lah ulama kata wajib ngaji ni kalau nak dalil hadis ni. Kalau anda tanya wafidi tu baca apa, baca bagi bawah. Ni hak basic nah lah ni. Nama dia tak ada. Fudail. Adik kamu Ruzamir tak? Kabe. Adik tak? Awana Fudail. Apa baca abihi tu? Ya memang baca abih wafidi tu. Apa yang baca bagi bagi bawah tu. Dari segi error. Error ni kira bagi hujung. Error kita tak ambil kira hak sebelum tu. Apa yang baca wafidi? Tidak baca wafidu ke? Wafida ke? Apa? Nak kata jadi mudhafi' lah. Tak. Jadi ke dia? Apa dia boleh sebut? Ni basic lagi ni. Tengok, tetap siapa lagi ustaz ngaji sini. Badar ke mana-mana mubda dia? Mana mubda dia? Itulah sebelum dia, itulah. Habis tu. Daripada ayahnya. Siapa dia? Wafid Bani.
Wafiq ni mana hak romongnya tu. Nah, salah seorang daripada romongnya Bani Muntafiq, ayah dia tu laki tu. Jadi laki dengan ayah dia tak tular ya. Patu Wafiq pun masuk ayah dia juga. Sebab kita kata contohnya ginilah, kita kata dak. Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia. Patu kita putukar Perdana Menteri Malaysia, Datuk dia hak tular. Tu panggil badan dengan mubdal. So hak tular. Patu dia panggil badan ke dia. Badan ni pun banyak pula dia punya apa ni pembahagia dia tu dak. Tak banyak mana. Apa hari tu kena ingat tu kena ngaji hadis. Dia kena ingat benar tu. Lepas tu tak ingat tadi. Boleh. Boleh tak ingat sebab tu dia kena ada. Tak bawa pula kita hari ni tak ingat. Dia kena ada tiga buah kitab tu paling kurang. Kena ada semua. Ngaji hadis. Kitabut Tasrif, Istibatu tu. Tuhfatus Saniyah dan Mausu'atun Nahwi was-Sarf wal-I'rab. Hak setebal lagi pada tu. Nada. Wajib ada. Tak ingat rujuk selalu. Masa ada ngaji dengan Maulana dia kata kena pegal ni. Tak apa dah. Boleh tu. Tinggi tu tapi pertengah. Nanti orang tak ingat nak bawa kena main grup anak bawa. Waktu boleh beli ke Dajah Parawah tu? Ada. Sebab kita tu Fatus Saniyah Syarah Al-Samaratil Janiyah tu dia ngaji di universiti di Indonesia. Masa kakak anak duk UM dulu dia guna juga tu. Tu molek sebab tu dia mudah. Dia ringkas. Memang waktu anak ingat boleh pahala. Sebab kalau kita nak ngaji Qatrun Nada takut jadi payah. Sebab dia kitab susunan dia tu. Tapi kitab tu kena buat ngaji juga Qatrun Nada tu. Tapi Tuhfah ni susunan dia tu baru. Lepas tu bagi anak kalau untuk peringkat untuk rujuk ke molek nah. Tak apa nanti anak tunjuk semula lah. Tak bawa. siapa tu guru kata tinggal lain pun jangan tinggal tiga tu. Sarah. Kesepakatan dalam kitab mausu'ah tu dia ada lalu dah situ dia sebut asah-asah bala tu. Dan molek kitab tu ni contoh ayat Quran dengan hadis. Waktu molek tu. Kena tekem nah dia sebenarnya nahwu sarah ni. Siapa ulama kata orang yang ngaji hadis nak tamakkun fi hadis, nak ta'amuk dalam hadis, tak tahu ilmu sarah, itu bagai mustahil. Bagai mustahil dia nak ta'amuk, nak mendalami, nak jadi faqih dalam itu. Tak mungkin lah. Sebab ulama-ulama hadis semua boleh bersyair berlaku. Padahalnya berapa orang yang orang Arab ya? Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Tirmizi bukan orang Arab. Tapi oleh kerana dia mendalami ilmu tu menyebabkan dia boleh pergi jauh. Sebab kata kita belajar 4-5 tahun. Lepas tu dia kena baca diri dah lepas hari tu. Tak kena duduk guru sama. Wan Azrul. Mana kalau pergi ke Libya tu tak? Dia kena cari guru di luar daripada universiti tu. Dia ada guru hebat-hebat haji ni duduk di rumah. Haji cari, ngaji rumah. Hot tu sebenarnya lebih banyak lagi. Di universiti ni sebenarnya dia tak ada muka satu kuliah dah. Berapa puluh orang. Nak tanya sorang-sorang. Tok kenali dulu ngajar di masjid Tok kenali kat rumah anak mengana duk kapun dia. Tok gua nak cerita apa kenapa yang anak murid dia tu hebat. Sebab cara dia ngajar nahwu sarah ni latih tu bila kelas tak ada kuasa bertulis. Tanya semua. Tu. Dia kena ada juga kelas lagu tu. Tanya qala sebab ayat sirah apa? Fa'il, fa'il ke dia? Sahih ke muqta'? Muqta' ke dia? So tanya. Mana fa'il dia? Mustatir ke? Kau fa'il sahih. Apa ni apa fa'il dia tu dalam bentuk manis zahir? Tanya sesuatu setiap kalimah. Dua tahun. Loga nak ingat serabut. Kau ingat kau erok serabut. Dua tahun. Kita daripada sekolah harap cuba bayar sekolah harap kita start ini PDP. Harap sekolah harap. Mari tengok. Mula-mula ngaji kita hadis tu, mari kita hadis pada Indonesia, 5 kilo kita tu. Anak tak bawa lah, anak bawa. Ustaz ni ada, Ustaz Komar ada. Tengok Abu Daud Ustaz Batu, ni. Buka tu ni, dua, no. Sebutin kita tu 5, alik kiri kanan. Pusing tu, kata pusing, ni tahlil lorak. Tengok pun ni, pusing kot tu pula. Kita ini ya, cerabut sakit kepala. No, mungkin kita tak biasa dengan metod tu, dah. Duduk sekolah, kita ni pinipi, patulusai pun besar-besar. Baca pula khok Parsi, no. Khok Parsi, ingat khok Urdu, Arab tu untuk kata Arab, dia guna khok ya Parsi. Ngaji semula tu duduk pening lagi. Pening.
hok berat sekali. Mula-mula mengaji kitab surah guna kitab Urdu. Ha, kenyataan semua Urdu. Contoh tu harap lagi ni. Jadi Tok Guru baca ke Urdu. Ha, terjemah. Ha, contoh harap. Dia sikit harap. Ha, tapi jadi lekat sebab Tok Guru tanya. Ha, kadang-kadang dalam masa sehari dia berpukul apa satu-satu. Siapa dengar? Qala al-qadi, al-qadi tu isim zahir. Al-qadi ni sirah ke dia? Betul lah isim zahir dia, sirah ke dia? Ya tu ya ke dia? Loh, sanya sosok. Dia ingat, ingat sungguh lagu tu. Hak tu sebenarnya, kalau boleh awak cari. Batal nak minta, kalau boleh cari Tok Guru. Hak je ingat je lagu tu. Ah, apa hati, apa hati. Anak apa hati. Bunyi 2 tahun budak. Kita boleh baca kitab. Sebab Maulana ni dia muka dia ngaji pondok. Dia boleh naung seorang ni pondok. Dia panggil Pak Su gapo dia tapi Pak Su Li ke hak jung ajar tu. Memang dalam kepala dia naung seorang pondok beso. Dia anak murid Tok Guru Haji Ali pula bisa ni memang beso. Tok Guru Haji pula bisa ni anak murid Tok Nali. Memang hebat. Orang panggil si bawah fi hadzal zaman. Si bawah di zaman tu. Sebab tu anak sebut tu untuk sebagai motivasi kena ngaji molek nahu dengan seorang biar kemah sungguh. Lah ni anak tak boleh nak sebut dah siapa dia dulu masa anak ngaji dulu kita buat tambahan dengan Tok Guru pondok moden Ustaz Hasan dia ngaji Mekah, ngaji pondok atau ngaji Mekah memang bisa sungguh. Ngaji keturunan nada dengan dia tapi kan dia baca ni semua jumlah memang hebatlah kita pun all confidence sungguh ngaji dengan dia. Tanya berapa pun dia boleh jawab. Dalam bab nahu khususnya nahu. Nahu masalah khusus ngaji ni. Kita pergi ngadak rumah dia, pergi rumah dia. Tapi dia ni tak ada ayat, siapa dia setara tahaduk.